ini ya, kita mau bikin gantungan kunci ini, bunga tulip. Ini sebenarnya sepertinya seperti ini. Yang kita butuhkan adalah 5 lembar kain dengan ukuran 8,5 x 6,5. Ini 6. Ini untuk daunnya ukurannya 7,5 × 20, berapa ini ya, 21-an. Dan ini talinya ada 3. Ini yang panjang ukurannya berapa nih, 19. Ini panjangnya beda-beda ya, ada yang 10, yang ini 17, dan yang ini 10. Terus ini ring dacron, atau ini sebut juga kapas silikon sih, karena ini lebih halus dari dacron. Dan alat yang kita itu jelas gunting, terus jarum, benang, dan ini jarum udah aku siapkan, jadi nanti biar cepat. Dan bentar, kita jahit dengan tusuk, apa itu namanya, tikam jejak. Yes, betul, ini kita tutup dulu deh. Setelah kita matiin, yang kita lanjutkan selanjutnya adalah menjahit ini apa? Nah, kalau udah seperti ini kita keluarkan di dalam sini, kita tarik. Oh, sebelum kita tarik, kita masukkan ini talinya. Kita masukkan talinya, ini agak muncul ya. Kita tarik ininya. Nah, setelah kita tarik ini, kita masukkan ke dalam talinya. Jadi biar talinya benar-benar kepegang gitu loh. Nih, kita tusukkan ke talinya. Terus kita matiin. Kita bawa dia keluar kayak gini. Kita buka. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kasih isian pakai dacron. Ini jahitannya, ini jahitan tadi. Jahitannya taruh di tengah gini. Nih, jahitan posisi di tengah. Bentar. Kita arahin ke sini. Busir boleh langsung dilipat, tapi aku lebih suka kayak gini juga, langsung ketemu dari sini, ketemu ujungnya sini. Udah deh, tinggal tarik. Nah, ketemu di tengah kan mereka. Ya kan? Nih, udah, ini pas sih menurutku, nggak terlalu itu, cabenya dapet ya. Lakukan ini pada keempat lainnya. Salah cara itunya gimana, coba masukin, setelah dimatiin kita masukin, kita keluarkan jauh, kita tarik, nah baru kita potong. Jadi sisa benang itu tersembunyi di dalam.